Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Pada kali ini saya berada di Kota Bandung, lebih tepatnya di daerah Kosambi. Sekarang kita mau berkunjung ke salah satu kampung yang unik, kreatif, dan berwarna, yaitu Kampung Bunut Berwarna. Oke, seperti apa keseruannya kita lihat. Teman-teman, sekarang kita udah berada di Kampung Cibunut, lebih tepatnya di daerah Kosambi, dekat pasar Kosambi. Ini merupakan salah satu kampung terbaik di Kota Bandung, karena memang hampir seluruh satu RW ini adalah kampung berwarna tuh. Seperti lihat. Oke, kita akan telusuri terus tentang Kampung Bunut. Oke, ini merupakan salah satu tanda bukti dari gubernur kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil selaku gubernur. Ini merupakan penghargaan bagi Kampung Cibunut, dan di sini ada Ikatan Alumni ITB Jawa Barat. Wow, mantap tuh. Jadi teman-teman, oke, jadi gini teman-teman, suasana di daerah Kampung Bunut di Kosambi. Jadi beginilah suasana di Kampung Bunut. Emang bagus ya, soalnya semuanya berwarna, dicat, dan ini memang ini dari hasil kerja masyarakat. Oke teman-teman, jadi beginilah suasana di Kampung Bunut, di tempatnya dekat Pasar Kosambi, Kota Bandung. Jadi jalan-jalannya tuh dihias, diwarnai, dan memang ini menjadi suatu objek wisata juga ya bagi orang sini ataupun di sekitaran Kota Bandung. Oke, ikuti terus perjalanan. Ya, beginilah suasana di Kampung Bunut. Ya teman-teman, jadi dinding-dinding rumah warga itu dicat ya. Di kelihatannya bagus, dan ya di sini bersih tuh, batu-batu. Oke. Kemana kita? Ya. Kita lagi jalan-jalan di Kampung Bunut tuh bersama teman saya, sedang melakukan penelitian skripsi dia. Oke, mantap, bagus ya, keren, semuanya dicocok. Suasana di Kampung Bunut yang ada di Kota Bandung. Nih, semuanya bagus tuh. Mantap.
teman-teman. Jadi seperti itulah perjalanan kami di Kampung Cibunut Berwarna di daerah Kota Bandung, dan ini merupakan salah satu kekreatifan ataupun kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya yang ini menjadi suatu objek wisata juga bagi masyarakat Kota Bandung khususnya. Yang mau berkunjung bisa berkunjung ke sini. Di sini suasananya enak dan juga memang sangat bagus sekali ya. Pemandangannya rapi, bersih, gak ada sampah, karena memang di sini programnya Cibunut bersih dan juga berwarna. Bagi teman-teman yang mau ke sini bisa datang aja ke Jalan Sunda, Jalan Sunda, Kosambi, Kota Bandung. Oke? Mantap.